kita mau beri tantangan buat Reza untuk cerita apa aja. Cerita apa aja. Oke. Okay. Kita nanti akan nebak apakah ini cerita beneran atau bohong. Oke, okay, jadi judulnya ini adalah Reza versus Monyet. Hai. Ya. Kus. Jadi pada waktu itu aku lagi camping di hutan. Camping di hutan. Terus tiba-tiba ternyata hutan itu banyak monyetnya. Terus? Takut dong karena aku bawa makanan, bawa apalagi monyet itu identik sama yang kresek-kresek gitu kan. Akhirnya aku tuh lempar batu lah ke monyet itu. Ternyata pas monyet itu, pas aku lempar batu ke monyet, monyetnya tuh malah nyerang balik bukannya takut. Bahkan segerombolan datang tuh. Jadi satu lawan segerombolan monyet. Saya masih nggak takut dong, masih penasaran nih. Saya lempar lagi banyak batu. Terus tiba-tiba ada monyet dari belakang gede banget tuh. Udah siap kayak gimana ya, udah serem banget lah. Apakah itu terjadinya fakta apa? Bohong atau benar? Tunggu pertanyaanku. Kamu diapain sama monyet besar itu? Ditamplok. Apakah ini cerita beneran atau Reza ngarang-ngarang? Jawab, jawab ya di kolom komentarnya Instagramnya rumpi_ttv. Randy Nata, terima kasih, terima kasih. Terima kasih. Kita ketemu lagi sampai jumpa di acara Rumpi.